Guys, sudah subscribe belum guys? Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you guys. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini, selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kalau barang kau boy, aku mantul. Aku ada flight tank, sentiasa full. Aku ada cake, gila-gila memang gol. Acara ku lain, bukan internet troll. Oke, kemarin ada komentar di videoku sebelumnya itu katanya ada Hanbyul membawakan lagu dangdut ya. Nah, jadi aku penasaran, pengen lihat seperti apa Hanbyul membawakan lagu dangdut ya, karena dia ini adalah orang Korea yang nggak bisa bahasa Melayu tapi dia belajar bernyanyi dangdut ya. Dia juga kayaknya baru pertama kali membawakan lagu dangdut, karena teknik-teknik dangdut itu sendiri itu susah juga itu dinyanyikan oleh orang-orang Indonesia maupun orang-orang Malaysia, apalagi orang luar negeri seperti Hanbyul gitu kan, bahasanya kan sudah beda, terus tantangannya tekniknya juga agak lumayan susah teknik dangdut itu ya. Jadi sebagai orang Indonesia aku harus mereaction, harus melihat videonya Hanbyul di Big Stage ini ya. Ini sudah minggu kelima kalau nggak salah, aku sudah jarang nggak reaction Big Stage lagi. Jadi seperti biasa juga aku akan reaction video di Budi Channel ini ya. Jadi ya langsung aja kita lihat ya seperti apa keunikannya Hanbyul membawakan lagu dangdut. Yuk. Hi Budi Channel viewers, this is Hanbyul again. Saya Hanbyul lagi. This is one of my favorite channels actually, so I keep on watching this channel. Keep on subscribing to Budi Channel. Wow, dia pakai intro. Okay. Nanti aku komen deh intronya. Oke. Oke, lumayan kan? Tapi Korea masih kerasa banget ya. Ngeget ya? Asik. Oke juga. Sekarang Astro Gempa juga sudah melarang Budi Channel untuk menayangkan full video ya dari live Big Stage itu ya. Jadi agak susah cari video-video Big Stage itu untuk aku reaction ya. Karena kalau aku ambil video dari Astro Gempanya langsung, pasti aku kena block, kena copyright dari Astro Gempa ya. Jadi ya, walaupun sedikit tadi, sekilas tadi lagunya nggak full, aku sudah bisa menarik kesimpulan tekniknya segala macam ya. Hanbyul menyanyikan lagu dangdut ya, bisa dibilang hanya sekedar bisa aja ya. Tapi dia belum menguasai teknik-teknik dangdut secara full ya, hanya sekedar cengkok-cengkoknya aja, cengkok-cengkok umum yang dikuasainya. Ya wajar lah karena dia bukan orang Indonesia maupun bukan orang Malaysia yang jarang menyanyikan lagu-lagu bernuansa dangdut atau Melayu seperti itu, jadi lidahnya juga mungkin perlu adaptasi untuk nyanyikan lagu cengkok-cengkok seperti itu ya. Yang aku tangkap tadi sih malah seperti cengkok-cengkok Timur Tengah ya dia nyanyi dangdut itu, tapi lumayan lah, respect lah untuk kerja kerasnya dalam menyanyikan lagu ini ya, dalam mempelajari lagu dangdut ini. Oke, kalau menurut aku oke, tetapi kalau ada pertanyaan bisa nggak ada yang nyanyi dangdut, ya sekedar bisa aja tetapi tidak menguasai teknik-teknik dangdut, karena dangdut itu memang susah juga untuk dinyanyikan tekniknya itu ya, nggak sembarangan juga lidah yang bisa nyanyi dangdut itu. Jadi kalau dikasih nilai 1-10, aku rasa untuk penampilan Hanbyul kali ini
Ya 7 lah ya, 7. Karena aku menilai dari usahanya dia, dia berani keluar dari jalurnya. Dia enggak pernah kan nyanyi-nyanyi lagu dangdut dan sekarang dia mencoba menyanyi dangdut dan lumayan berhasil ya. Jadi keren lah untuk penampilan Hanbul yang satu ini. Thumbs up deh untuk kerja kerasnya ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini dan akhir kata peace love and respect from Indonesia. Ciao.